So aku dah sampai, so aku nak review kasut terbaru daripada Saucony. Bukan kasut terbaru lah, kiranya kasut yang aku beli ni pun kira dah berzaman. So aku datang sini untuk review. Nak tahu apa rasa dia, let's go. Okay, seperti yang korang nampak semua, aku agak rushing sikit. Sekarang dah pukul 6.19. Aku hari ni aku target untuk buat 2 video content, untuk vertical dengan horizontal. So semoga video aku dipermudahkan lah. So kita dah sampai kat Bukit Alil, hari ni kita akan buat review sedikit. Let's go. Okay guys, aku tak pernah review kasut, dan aku cuba untuk review kasut. Aku buat TikTok kat sebenarnya. Hari ni first time aku nak review kasut, sambil aku buat benda lah ni, tripod dengan phone. Okay, so korang tengok lah, mana tak betul tu minta maaf. Jom tengok vlog. Aku nak setelkan target dalam 5km kot hari ni. Kalau boleh tak habiskan sebelum maghrib. Oh, gila lah. Lambat dah, lambat dah, lambat guys. Tak apa, kita buat apa yang mampu. Let's go. Sebab apa aku suka rally dekat Lambat tu, sebab Hebraya pula kat dekat dia, sebab tak ada track. Track dia finally kau kat nombor 6. Nah, aku tengok. So aku nak start sekarang. Jom kita set jam kita. Kita start. So tuan review nanti pada habis lari. Jom. Hey guys, settle 5km. Jom film lagi, boleh sembang apa yang aku rasa. Let's go. So okay guys, stretching. Aku stretching, malah tengok lah. Stretching tu cooling down, bukan stretching, cooling down orang dari kaki ke atas lah. Saja. Jom sembang sikit kat motor aku tu. Aku minum air, nak sembang sikit lah. Let's go. Saucony Endorphin Speed 4, kasut pertama aku yang aku beli yang betul-betul running. Sebelum ni, sebelum start serius, aku bercita-cita untuk beli kasut running lah. Tapi masa tu, kalau korang tengok posting kat Facebook aku, ataupun aku pernah review kot, nanti aku letak kat description, Nike Quest 4. Ataupun sebelum tu lagi, ingat aku Nike, nanti aku letak lah, ni kali hitam. Itu memang the first kasut. Kasut, tak tahu lah. Okay, tu memang masa mula aku belum serius dalam bidang larian. Kenapa tak tahu apa, tak ada kawan. Abang Fadil, Fadil offer aku untuk bagi satu kasut kan. Sebab dia tengok kasut aku macam dah
barai kan. Tapi kasut nak quest 4 tu aku dah je buat 42 tau. Itulah kasut banyak kenangan lah sebenarnya. Betul lah, betul. Korang kalau nak start dalam ledak ni, korang tak perlu nak fikir korang ada kasut apa. Aku beli pun selepas setahun kau tahu. Tak tahu lah, memang beza gila lah korang rasa sendiri lah. Dengan ada carbon plate dekat Circle 4 ni, dia betul lah. Kawan aku pun pernah cakap yang membantu sedikit lah untuk sedikit review lah. Aku dah review kasut ni, kalau korang nak beli, boleh letak kat description aku. Korang boleh follow aku punya Facebook. Dan review kali ni memang betul-betul menarik. Korang kena tengok lah. Especially untuk kasut yang ada carbon plate. Sebelum ni kasut aku memang tak pakai carbon plate. Okay, sampai aku masuk aku cakap lah. Dia macam-macam colour. Colour ni yang paling shining. Dalam dia berkilat lah. Aku dapat free gift untuk kasut ni. So aku punya ni, aku izin aku. Ringan ke kasut ni, sumpah jangan aku. Orang kena beli kasut ni. Tapak dia macam ni. Aku pakai dia macam kabus tau. Harga dia aku dapat 31%. Terima kasih kat member aku lah, shout out Carol. Dia dah tolong aku untuk buat dapatkan harga yang 248 juga beza lah. Kalau tidak harga tu dah terlebih, aku dapat ni 591. Belum beli tu, siap beli lagi. Dan sedih member dia tak beli, itu macam tu salah pula aku kan. Tapi tak apa, hasil daripada dia jugalah membuat aku lebih semangat untuk terus berlari. Kasut ni ringan dia. Dia ada kali ni aku suka, kali hitam aku tak suka. Penting bila kau beli kasut ni, macam aku beli size 8 kan. 8 tu besar. Kalau kau 7.5, kalau jangan kau rasa 8 besar tu jangan beli. Kau beli 7.5 sebab kasut aku pengasus yang Nike sebelum ni size 8. So macam tak baloi lah. Okey, kalau kau nak tapak dia pun memang color orange. Ini yang color Soconia. Dia ada macam-macam lambang. Saya ni ada lot London, ada Boston semua. Dan seperti aku cakap tadi, beza carbon plate dengan yang biasa ni, kita tak ada apa beza lah. Sebenarnya bila kau rasa pakai tu, sebenarnya kau beli sama. Bukan rasa sakit kaki ke apa, tak ada. Dia punya cuma kat belakang special ni ada, kau boleh letak lah. Okay. 5K, 10K, 10K. Okay guys, waktu maghrib dah betul. So aku kena balik. So aku buat juga TikTok review. So korang boleh tengok lepas ni ataupun pergi direct ke TikTok aku. Dan daripada TikTok pun boleh direct tengok aku punya video untuk lebih details. Okay guys, korang nak tengok aku berlari di track kegemaran aku di Bukit Jalil. Sekarang aku nak tengok serba sedikit kaitan dengan kasut pertama aku dalam dunia larian. So untuk saku ni kali ni, katakan adalah untuk daily training. Ini tiap-tiap hari kita pakai lah. Sebab apa? Dia mempunyai nylon carbon plate, iaitu carbon plate yang paling lembut lah. Tak saya, sebelum korang try terus ke carbon plate yang keras tu, korang kena try dulu nylon plate untuk penyesuaian kaki korang. Macam aku sebelum ni, aku pakai Nike Quest 4 yang tak ada langsung carbon plate dan pengasus 40 yang tak ada langsung carbon plate. Aku pakai tapi just buat daily. So ni adalah pertama aku pakai nylon plate dan alhamdulillah aku tak mengalami sebarang kesakitan. Dan malah aku berjaya membuat PB pertama aku menggunakan kasut Saucony Endorphin Speed 4 ini. Dan selain itu, midsole dia, aku suka sangat midsole dia. First midsole dia sangat stable. Dia macam nampak macam span yang dia, span macam dekat kabus kan, yang kotak ikan tu kan. Tapi sebenarnya dia tebal. Dan ada sayap, orang kata yang hitam ni sayap wing untuk lebih stable. Kasut ni memang stable, aku akui memang sangat stable. Betul, memang stable. Dan ia ada sole ni daripada cushion dia, Power Run PB. Power Run PB ni adalah cushion lah sole ni. Dan ia juga dikatakan mempunyai speed teknologi lah, design untuk speed. Dan sole ni nampak tebal tapi sebenarnya tak, tapi sebenarnya tak tebal. Dan ia sangat ringan, hanya seberat dan korang boleh lambung-lambung macam ni. Korang boleh buat race juga. Kan aku dah menggunakan dalam event Houseboon baru-baru ni. Kalau tengok konten aku, sebelum ni aku yang masa 42 tu aku pakai kasut ni. Kasut ni paling barai, membuat aku barai kaki. Aku stop selama 2 minggu tak lari. Dan ya, kenangan. So aku dah retired kasut ni. Yang penting aku suka stable. Betul, korang lari, nanti video aku akan tunjuk, korang lari more stable. Korang tak ada macam, takkan mudah terkepelecok lah. Terpelecok. Okay, nylon carbon plate ni pun dia tak keras. Kalau korang tengok, nanti video pun aku tunjuk, dia tak keras sangat. Dia boleh lentur lah macam kat. Speed roll teknologi khas untuk Saucony Endorphin Speed 4 juga. Aku belajar juga review daripada orang repeat.
aku akan selitkan juga video-video daripada testing dan repeat. Ini membuatkan kita untuk menilai setiap perbandingan lah, macam iPhone kan, kita buat perbandingan dan dia telah bedah, dia akan bedah satu, so korang lebih faham lah berkaitan dengan ataupun review kasut ni. Okay, dan aku memang suka sangat kasut ni. So aku nak pergi kepada pro and con. So aku pergi kepada pro dulu. Pro of course aku cakap ia adalah ringan, memang ringan, beza dengan kasut aku sebelum ni yang pengasus 40 dengan Night Quest 4. Okay, memang aku cakap lepas ni aku tak pakai kasut ni, memang aku akan go with, dan dia orang kata sesuai untuk track. Sebab tu aku suka kat KLL jaga kasut, aku akan lari kat situ lah, maybe dalam sebulan, dua minggu sekali aku akan pergi. Yang aku cakap tadi, aku sangat suka sebab ia stable, sangat-sangat stable, betul, takkan mudah terpecok untuk daily training ni. Tapi macam aku cakap, takkan, janganlah selalu buat daily training sangat sebab kasut pun mahal, aku beli dalam 500 lebih. Cubalah cek kasut training yang jagalah, macam jagalah, tapi boleh buat daily training. Korang kena sayang juga duit korang. Cons dia tak banyak, maybe cuma orang kata berat sedikit pada Speed 3 lah. Jadi itu saja. Tapi bagi aku, aku terus pakai ke Speed 4. So saja review sedikit, sebut sedikit review pada aku. Aku masih still belajar lagi. But maybe ni kasut pertama aku. Dan kasut yang S4 ni pun aku tak review. Dia tak ada apa-apa special pun. Tapi aku dah dapat 42 pakai ni guys. Sampai 2 minggu kaki barai. So ni ada pemberian daripada seorang jiran aku, Mam Fadil, pengasus 40. Dia bagi aku kasut ni. Tapi aku dah tak pakai kasut ni. Retirekan kasut ni. Mileage sekarang ni aku pakai dalam 100km dah. Kat Sabah aku tengok. Okay guys, saja punya review sedikit supaya dapat beri manfaat untuk kasut Speed 5 yang akan datang. Dan aku rasa aku akan stick on Saucony sebab aku suka design dia, aku suka speciality lah. Dan kalau dah okey ni, insyaAllah rezeki aku akan upgrade ke The Pro dan seterusnya ke Elite. Kita bagi Speed Pro Elite. Rezeki insyaAllah kita pergi beli kasut baru. Terima kasih yang support aku untuk video kali ni. See you in the video. Assalamualaikum. Bye. Lebah LE BAH 5 Lebah 5.